Enggak, kok sampai sebahaya itu sih? Soalnya bang, rumah itu cuma kayak pakai penyangga-penyangga bambu itu loh. Iya. Ini juga kalau kita lihat agak ngayun ke dalam ya, kagak. Balis! Oke, sini bener rumahnya ya. Dari mana? Ini bocah nyasar-nyasarin. Bocah nyasar? Iya, gimana sih? Pak, ini siapa? Ini anak saya, Pak. Ini. Iya. Bapak, bagaimana sih anaknya udah malam kok nyasar-nyasarin saya? Ya, bagaimana, Pak? Yang namanya bocah, Pak. Iya, makanya bocah kalau udah maghrib, kudu pulang. Jangan di jalanan, ya. Iya, kita ke depan situ yuk. Sini. Nah, baik, akhirnya kita sampai di sini. Jadi Kim bisa langsung lihat bagaimana keadaan rumahnya sekarang ya. Udah dari tadi di sini. Dari tadi itu bang, kita hancurin juga bang barusan ya, bang. Apalagi yang hancur. Bukan kita hancurin. Ya aku nggak merasa bersalah. Kita nggak sengaja ngancurin. Karena emang kondisi rumahnya udah sangat rapuh. Bagian mana lagi yang hancur? Itu bang, belakang sama samping lah, kesenggol. Oh mau lihat nggak? Yang sebelah kiri itu kesenggol saya bang. Ya. Yang belakang tias. Nah rencana abang depan nih. Jangan dong. Ya. Enggak kok sampai sebahaya itu sih. Soalnya bang, rumah itu cuma kayak pakai penyangga bambu itu loh. Iya. Ini juga kalau kita lihat agak ngayun ke dalam ya. Kagak. Emang udah ya. Goyang bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah ibu ngapain ngegemblok? Sepedanya bagus banget, kita geser dulu ya. Keren banget. Makanya tadi aku ngeliatin sepedanya. Salim dulu sama suaminya, Ibu. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semuanya lancar ya? Iya, Bang. Alhamdulillah. Akhirnya kita tembus malam ya. Tapi tadi di pasarnya nggak sampai malam ya? Di pasar nggak sampai malam. Cuma perjalanan kemarinnya sampai akhir malam. Tadi kita udah ngobrol sama Bajai Aden sama Aden Bajai dong. Tentang rumah, kita sempat kaget juga dengan keadaan rumahnya dan ternyata bagian belakangnya tanpa disengaja ada yang rubuh gitu ya. Barusan ya. Banget. Ini bagian rumah bagian belakang ibu rubuh nih. Maafin ya, nanti diceritain lebih dalam lagi. Itu dapur bukan sih? Dapur bang. Dapur, ame kamu samping. Masih nggak bisa, pasti udah nggak bisa dipakai dong ya. Sama sekali bang. Aduh, tangan kenapa ketiban nggak? Kena bambu bang. Ya bang. Allah. Ini mau dilihat. Coba lihat, tumben pakai kemeja nggak Den? Iya, tuh bengkak nih. Oh, bengkak guys. Jangan. Ya. Iya. Aduh, jangan dong. Udah tadi pencetnya telat banget tuh. Hati-hati ya besok lah. Kalau kerja tetap kan katanya bang Aden safety first. Iya bang. Ya dijaga ya. Lagi nggak musibah bang, lagi kesenggol.